Hey guys, welcome back to YoA. Selamat malam guys ya. Jadi ini sebenarnya saya bukan cari sesuatu di Alaska guys, tapi kita habis cari yang namanya Kraken ya. Dan kali ini tuh kebetulan aja lah ya. Kita langsung aja mencari yang namanya Sunfish guys. Jadi sorry kita openingnya langsung di mapnya Alaska guys. So langsung aja kita ke lokasi UFO guys ya. Kita udah lama banget nggak dapet yang namanya Sunfish. Itu season kemarin kita sempet dapet dan kali ini kita harus dapet lagi guys. Supaya tiap seasonnya atau tiap bulannya kita poinnya nambah guys ya. Alright, kita cari posisi di video saya sebelumnya tuh di sini guys. Nah, kita sudah siapkan sebentar guys. Kita coba dulu dengan cara cast and wide ya. Jadi teman-teman, kita coba lagi ke arah yang sama, yaitu lampu UFO sebelah kiri kita guys ya. Ya kalau teman-teman mau coba, silahkan guys. Coba bawa standar bait atau bawa special bait guys. Jadi teman-teman bisa mix aja antara standar bait dan special bait. Sebentar guys ya. Ini cari posisi yang pernah kita coba di pernah lah di video saya sebelumnya ya. Oke, kita coba lagi guys. Pakai standar bait dulu, semoga bisa dapet ya hoki ya. Muncul bayangannya guys. Oke, bukan ini ya. Sokeye salmon. Oke, kita lanjut pakai yang namanya pink bite guys. Jadi saya lebih sering nge-mix sekarang, nge-mix bahasanya kok nge-mix ya? Maksudnya gimana sih? Apa ya? Pokoknya bawa dua-duanya deh guys, antara standar bite dan special bite guys, supaya teman-teman bisa memaksimalkan hasil pencarian kalian ya. Jadi kayak Sunfish Australia juga mola Australia juga. Kita bawanya standar bite, bawa special bite, lalu whale shark juga sama guys. Saya juga nyarinya pakai standar bite atau special bite guys. Dan sekarang di Sunfish Alaska ini kita pakai juga standar bite atau special bite ya. Semoga dengan cara ini tuh bisa langsung dapet sih. Maksudnya antara standar bait dan special bait, sorry, special bait, alah, special bait ini tuh punya kesempatan yang sama gitu ya. Jadi biar nggak boros aja sih guys. Padahal kalau dikonversi ke koin tuh tetap aja ya, 200 koin dapatnya 5 standar bait guys, itu pun lumayan mahal sih. Nah, ada pergerakan ini guys. Astaga, selalu ya. Selalu gagal. Oke, kita coba lagi ya. Sepertinya bukan ini guys. Oke. Dolly Varden ya. Oke, kita coba lagi pakai pink bite atau special bite guys. Jadi kita spam ke arah lampu yang kiri ini ya guys ya. Karena beberapa kali tuh entah saya, entah Bang Adi, entah Passion, teman kita Ervan juga dapatnya kayak gini kok guys. Ah, ada bayangan tapi dia cuma lewat guys. White ya. Oke, kita dapat guys. Semoga ini ya, please, 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 semoga ini ya. Dikit lagi guys, yap, ah dapetnya malah spiny skate ya. Ah, kalau muncul spiny itu hal yang wajar guys, karena dia akan ada di mana-mana.
di mana-mana lokasi Alaska ya. Oke, kita buang lagi nih yang terakhir, standard bait kita. Semoga bisa muncul lah ya. Nah, muncul bayangan tapi guys. Oke, bukan. Bukan ini. Oke, kita lanjut ya. Lanjut lagi, buang yang mana ya? Ini aja lah, steelhead. Kita lanjut guys, pakai epic ya. Kai. Yo, bisa yo. Yo, bisa yo, kita bisa dapetin sunfish Alaska guys. Oke, come on please. Nah, mulai ada pergerakan ini guys. Alright. Kita dapat guys ya. Semoga ini ya. Oke, kita fokus dulu guys. Jangan sampai saya belum cek pancingan aman ya guys ya. Oke, dikit lagi guys ya. Ah, finally guys, kita dapat sunfish ya, atau kita sebut ocean sunfish yang ada di Alaska. Dapat bintang 2 guys, lumayan ya, 442 poin dan 15 XP ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat contohnya, saya sudah memberikan beberapa contoh ya ke teman-teman berupa video tentang ocean sunfish guys. Jadi bener ya, kalian lemparnya ke arah lampu yang paling sebelah kiri guys. Ah, akhirnya kita dapat tidak banyak bite-nya, cuman berapa tadi guys? Cuma 3 atau 4 bite mungkin ya untuk epic bite-nya. Dan kita berhasil mendapatkan wih, pancingan kita udah broken guys. Astaga, untung nggak putus ya. Daripada ini guys, daripada daripada rungkat guys, kita akan balik ya. Nah, ini ya. Ocean sunfish kita dapat 755,35 kg guys. Ah, apalagi ya di sini guys ya. Jadi teman-teman bisa lempar ke arah lampu yang sebelah kiri ya. Nah, pokoknya seperti itu aja guys ya. Kita akan lanjut ke pelabuhan dan mungkin saya akan simpan ya. Jadi di season ini kita sudah dapat sunfish, tinggal apa ya? Tinggal kita nyari bintang 3. Molanya Australia guys dan Whalesack ya kita belum ya. Oke, semoga kita bisa mendapatkan ikan yang belum kita dapetin untuk coba ngepush guys. Ngepush apa ya? Ngepush. Katanya sih ngepush global guys, tapi nggak tahu ya. Kalau berpihak kepada kita ya kenapa nggak kita coba, tapi kalaupun tidak ya mungkin nanti kita akan coba di next season ya. Pokoknya teman-teman ikutin terus perjuangan siapa? Pokoknya perjuangan teman-teman Indonesia ya di turnamen dunia guys ya. Oke, kita langsung aja ke pelabuhan dan saya akan simpan si sunfish ocean ini guys, atau ocean sunfish ya. Alright, kita sudah ada di pelabuhan atau marina guys, dan kita jual dulu ikan-ikan hasil tangkapan kita guys. 400 ya, lumayan guys. Dan kita akan coba cek harganya, 214 koin, lumayan guys ya. Oke, kita akan simpan aja di lockbox ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang, dan pastinya saya pun tetap semangat untuk memberikan informasi dan hiburan kepada kalian guys ya. Mungkin seperti ini aja, sampai ketemu di next video guys. Jaga kesehatan, jaga dompet. Jaga dompet ya, isinya juga dijaga guys, jangan sampai top up terus boncos ya. Oke, sampai ketemu di next video guys ya. Season ini gimana ya, gimana guys, seru nggak guys season ini ya? Semoga teman-teman yang lain bisa bantu lah ya.
Oke lah.